Halo, jumpa kembali dengan gue Anto. Saya Cebule. Hari ini kita lagi riding all new NMAX kita di daerah Bandung Utara. Dari sini kita mau ke arah mana om? Cibodas ya. Arah Cibodas ya? Ya. Kita lihat di perjalanan ada apa aja dan keindahan alamnya seperti apa. Let's go. Perjalanan kali ini adalah di daerah utara kota Bandung. Kami melewati Dago Atas dan Maribaya untuk menuju ke daerah Cibodas, Kecamatan Lembang. Jalanan di daerah sini cukup berliku dan konturnya naik turun. Tentunya jalanan seperti ini yang membuat bermotor semakin nyaman. Nyaman dalam arti berkendara dengan all new NMAX yang sedang kami pakai kali ini. Dari kejauhan, saya dan Om Maco melihat bukit-bukit yang ada di hadapan kami. Ini dia yang kami cari, jalanan yang dikelilingi oleh keindahan alam. Wilayah Cibodas, Kecamatan Lembang ini cukup terkenal dengan bukit-bukit yang ditanami berbagai macam sayuran. Bukit-bukit ini benar-benar memanjakan mata kami saat berkendara. Mang berhenti dulu, Mang. Kenapa, Om? Shockbreaker gue kayak kempukan ya? Kempukan? Iya. Oh, setelan preloadnya nih kayaknya. Tar. Si Om agak berat kan? Iya. Gue salin, istirahat dulu. Oke. Yuk. Gini, Om. Ini kan suspensi NMAX yang baru nih, yang sateng ini. Preloadnya gampang kita nih, Om. Oh, gitu? Nggak pakai obeng. Nah, ini kalau lagi berat kayak begini, tinggal sebelah lagi, Om. Gampang ya? Gampang banget. Oke. Nah, gampang, saking gampangnya lihat nih, Om ya. Dibulak baliknya gampang banget. Nice. Oke. Jadi kalau misalnya buat berat, apa berat gitu, berat, atau boncengan, geser ke posisi ini. Ya, oke, yang keras. Tapi kalau bisa sendirian, bisa dilanjutin lagi. Kalau betul. Terlalu. Ini mumpung lagi di sini kayaknya enak, ngopi. Mau ngopi, Om? Teh manis? Gue teh manis kayak biasa. Gue pesenin dulu bentar ya. Oke, thank you, Bang. Yuk. Thank you, Kak. Bu, pesan kopi satu, teh manis satu ya. Teh manis, Om. Kopi, ya. Teh manis mulu. Gula ntar. Dikit. Barusan kan, gue sadar pas lagi di jalan, baru sadar. Gimana, Bang? Pas gue lagi di atas motor, ini joknya nyaman, Om. Oh ya? Iya ya? Jadi kayak yang waktu awal-awal kan joknya empuk tuh enak tuh. Tuh. Jadi nggak pegal pantat, nggak sakit di pantat lagi kayak yang dulu gitu. Enak banget gitu. Kalau gue, yang selalu gue rindukan dari NMAX adalah riding position, Bang. Terutama posisi kaki. Oh kaki. Yeah. Oh bisa selonjoran gitu. Yeah. Jadi kalau negong-negong, gue di tengah. Kalau udah touring stage, gue pindah ke depan. Lebih rileks gitu. Gue juga suka kalau misalnya lagi touring jarak jauh tuh kan. Lagi gini pegal kesana semenit dua menit itu balik lagi. Cuman asik nih daerah sini. Apa hijau bersih gitu daerah apa Bandung Utara. Demen gue daerah sini. Ini banyak kebun sini, Bang ya? Banyak kebun sih kayaknya. Lagi musim panen kali ya? Mana gua tahu. Emang gua petani. Ada aja sih, Om. Ini habisin cepetan kita jalan lagi. Oke. Yuk. Ayo, Bu, makasih, Bu. Setelah ngopi dan minum teh, kami pun melanjutkan perjalanan kami. Kami pun melewati perbatasan Kabupaten Bandung Barat. Jalan yang di depan kita mulai agak rusak. Hal yang biasa ditemukan saat melintasi daerah perbatasan. Jalanan berbatu ini memang memiliki tantangan tersendiri. Namun di atas keliling daerah ini yang diselimuti oleh pohon-pohon pinus. Benar-benar segar udara di daerah ini. Ini adalah daerah Bukit Tunggul. Jalanan ini akan membawa kami ke daerah timur kota Bandung. Saya suka sebut jalan ini sebagai jalan lingkar utara kota Bandung, di mana kita bisa meloncati kemacetan kota Bandung dari barat ke timur dan sebaliknya. Video kali ini sampai di sini dulu. Tunggu keseruan perjalanan berikutnya.
Bye-bye.